Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Kamu laki-laki, kepala rumah tangga, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap ayah akan ditanya tentang anak-anaknya. Zaman dulu tinggal kasih makan, pakaian, tempat tinggal. Orang tua pergi ke sawah, anaknya terjaga insya Allah. Tapi sekarang dibelikan mobil, belum tentu. Malah dia bisa buat dosa. Mau tidak dibelikan, kita sayang. Dilema. Belum lagi kenakalan pemikiran. Sekuler, liberal, ateis, komunis. Pemikiran itu disebar melalui internet, YouTube, Instagram, grup-grup WhatsApp. Belum lagi kenakalan seksual, LGBT, HIV/AIDS, transgender, macam-macam. Sampai kita ngeri terhadap anak-anak kita ini. Di tengah kelucuan mereka, kita merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa solusinya? Solusinya pendidikan Islam. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP, SMA, terserah nanti setelah dia kuat, ibarat tanaman dalam pot ini setelah batang kayu ini kuat, mau diletakkan di hutan mana akan hidup. Tapi kalau masih lemah ini dia tetap hidup tapi imannya mati. Nauzubillah. Nah, salah satu alternatif pendidikan anak-anak kita adalah sekolah Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Saya pernah ke sana, tausiah, ceramah, melihat lingkungannya, pendidikannya baik sekali. Mari kita daftarkan anak-anak kita ke sekolah SD SMP Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Saya sudah sampaikan amanah ini. Kalau masih ada juga anak-anak yang pacaran, kecanduan narkoba, kecanduan game online, saya sudah tak salah lagi. Karena saya sudah sebutkan salah satu alternatif. Terima kasih, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.